what you're looking for. It's me. The old me? This time. Polusi udara Jakarta akut, ternyata ini biang keroknya. Woi, asapnya bikin polusi aja, temen gue batuk-batuk nih. Asap motor bikin polusi udara, emang ya? Asap motor termasuk salah satu penyumbang polusi karena mengandung polutan. Tapi yang menjadi penyumbang polusi udara Jakarta tidak hanya kendaraan motor. Menurutmu, siapa penyumbang polusi udara di Jakarta? Menurutku yang paling besar itu dari kendaraan sih. Kendaraan truk sama motor sih yang parah banget. Asap pembakaran sampah juga ganggu sih menurut aku. Asap dari limbah pabrik loh harusnya yang paling besar. Kemarau panjang juga masuk gak sih? Jadi, siapa sebenarnya penyumbang polusi udara di Jakarta? Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya buka-bukaan perihal sumber pencemaran emisi atau penyebab penurunan kualitas udara di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Siti Nurbaya menyebut sumber pencemaran polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya yaitu berasal dari kendaraan dengan kontribusi 44%, lalu pembangkit listrik tenaga uap 34%, dan sisanya adalah asap dari lain-lain termasuk dari rumah tangga. Bagaimana pendapatmu mengenai polusi udara di Jakarta? Menurutku, kondisi udara di Jakarta sangat memprihatinkan. Nafas juga jadi lebih sesak. Kepala jadi lebih sering pusing karena kelamaan di luar ruangan. Aktivitas menjadi terganggu, terutama yang di luar ruangan. Kalau tidak segera ditangani, lama-lama bumi akan rusak. Apa saja upaya untuk mencegah dan mengatasi polusi udara di Jakarta? Berjalan merupakan upaya untuk mengurangi polusi udara. Penanaman pohon merupakan contoh upaya untuk pencegahan polusi. Untuk mengurangi resiko terkena penyakit akibat polusi udara, kita dapat menggunakan masker. Terkait kondisi udara yang ada di Jakarta sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama yang berada di luar ruangan. Dampak polusi udara bukan hanya pada gangguan pernapasan, tetapi juga berdampak pada kerusakan bumi karena menipisnya lapisan ozon. Kita sebagai masyarakat harus melakukan kegiatan yang mengurangi polusi udara di Jakarta.